Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam video kali ini kita membuat produk-produk lokal ya. Produk lokal ini nanti kita pasarkan ke setiap daerah melalui media sosial ya, atau disebut online. Walaupun offline kami ada yang bertempat di Cikarang. Nah, sepatu-sepatu ini nanti sudah siap untuk dipasarkan ya. Nah, mau datang ke offline kami silahkan ya. Dan ada satu offline lagi yang ada di Lampung Barat. Nah, Lampung Barat Krui, di situ ada ya kulit tukang sol sepatu yang biasa jual, namanya Kang Asep, ada di Lampung Barat ya, jual sepatu ini. Disinilah tempat bikinnya. Nah, kalau ada yang di Lampung Barat membeli sepatu kulit ini, langsung datang ke situ, namanya Kang Asep, tukang sol sepatu asli dari Garut ya. Nah, sebelum kita memperlihatkan produk-produk kulit ini, nah kita biar lebih bagus mengenai tentang sepatu ini, nah kita bikin tema mengenai ternyata sepatu kulit lokal bisa dipasarkan ke tiap-tiap daerah. Nah, nanti kami akan pasarkan. Nah, kalau ada yang bermerek kulit wungkul, nah itu berarti produk kami sendiri ya. Nah, baik di Lampung Barat ataupun di mana saja yang bermerek kulit wungkul ya. Ada di dalam sini kulit wungkul. Nah, sudah tidak asing lagi melihat sepatu-sepatu kulit ya yang terbuat dari bahan kulit. Nah, kami menggunakan kulit lokal. Walaupun kulit lokal, bagus hasilnya ya. Tidak diragukan lagi kualitasnya, baik dari outsole-nya, nah, outsole sepatunya ataupun upper sepatu ini terbuat dari bahan kulit, awet ya. Walaupun rusak bawahannya, nanti bisa diganti lagi. Ternyata sepatu buatan lokal awet juga kan. Nah, ini sepatunya, baik pantopel ataupun kasualnya. Nah, kita pengen lebih jelas mengenai sepatu lokal ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tuh lihat ya, outsole-nya seperti ini, bagus kan nih. Terus yang kasual nih seperti ini ya, outsole-nya terbuat dari bahan karet mentah atau TPR juga ada ya. Nah, ini seperti ini. Nah, model-modelnya ya seperti ini, ada yang pitanya, ada model rajut pinggirnya seperti ini ya model-modelnya. Inilah sepatu-sepatu lokal yang dibuat oleh pengrajin dan nanti kami akan pasarkan, baik melalui channel YouTube ataupun ada di Google ataupun di Facebook, di Instagram. Kalau melihat produk kulit wungkul model seperti ini, tidak diragukan lagi kekokohannya, baik pengelemannya ataupun dari upper sepatunya, ini bagus sekali pokoknya ya. Nanti kami akan pasarkan baik melalui aplikasi Shopee, aplikasi Facebook, Instagram ataupun YouTube. Nah, sebelumnya ya kami juga masih banyak waktu untuk memasarkan produk lain, tapi setelah itu nanti kami akan pasarkan baik melalui websitenya di channel Kulit Wungkul, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, biar lebih jelas mengenai tentang sepatu ini, sepatu kasual ini, nah kami videokan dulu di channel YouTube Kulit Wungkul ya. Nah, produk-produknya atau
bahan-bahannya terbuat dari apa. Nah, ini terbuat dari bahan kulit ya. Alasnya juga terbuat dari bahan kulit, atau bensolnya juga terbuat dari bahan kulit ya. Nah, ini Kokola tidak diragukan lagi untuk memakainya. Dan pengelemannya pun kuat, dijamin kuat, karena kami juga memasarkan bukan setahun dua tahun, tapi sudah lama lah memasarkan produk kulit merek kulit wungkul ini, karena belum tahu saja memakai produk kulit wungkul ini, orang banyak yang belum tahu mengenai tentang produk merek kulit wungkul ini. Nah, produk merek kulit wungkul ini ya nanti kami akan pasarkan melalui Shopee ya, biar lebih luas lagi untuk membelinya ya, karena di channel-channel lain, di aplikasi-aplikasi lain, kami belum membikin, belum menjual produk seperti ini, tapi kami baru upload di Google, di YouTube ya, di Instagram, di Facebook. Nah, baru aplikasi itu. Nah, nantinya nanti kami akan memasarkan sepatu-sepatu model seperti ini, model kasualnya. Bagus ya. Nah, ini pantopelnya juga ya. Kami sudah banyak mengeluarkan produk model seperti ini ke daerah-daerah juga pernah sering. Nah, kalau pengen dekat yang ada di Lampung Barat, pesisir selatan, Lampung Barat, pesisir selatan, ada di situ tukang Asep ya. Dia menjual produk seperti ini. Kualitasnya ini bagus lah, pokoknya tidak diragukan lagi. Nah, ini banyak nih kami membuat produk seperti ini. Sepatu-sepatu ini banyak ya. Nah, tuh model kasualnya, model pantopelnya. Nah, model tasnya pun ada, cakep nih. Tasnya pun ada tuh. Tas sling bag. Sling bag. Nah, seperti ini ya. Makanya tuh, lihat tuh. Saya pakai 4-4-nya, 5-5-nya ya, tuh. Biar banyak. Nah, model-modelnya pun berbeda-beda. Nih. Ini sepatu model seperti ini bagus dan layak untuk dipakai di semua kantoran-kantoran, cocok lah pokoknya untuk dipakai ya, sepatu-sepatu model seperti ini. Oke, pemirsa, mengenai tentang produk kulit wungkul ini, kita nanti akan pasarkan supaya luas ya. Kita akan pasarkan baik mau langsung ke offline kami, ataupun nanti kami buka aplikasi di Shopee, buka aplikasi di Facebook. Nah, silahkan aja ya, baik yang melihat mengenai tentang channel YouTube ini. Nah, di YouTube ada, di website, di Google ada produk ini. Nah, silahkanlah kami bikin nomor telepon satu, langsung menghubungin kepada kami. Nah, ini sepatu-sepatunya, model sepatu ini, dan harganya pun terjangkau, lebih terjangkau lagi ya mengenai tentang sepatu ini. Nah, coba, nah, biar enak di zoom karena sepatu ini banyak. Nah, sini dekat videonya. Nah, ini model-model sepatunya ya, biar jelas tuh. Kan bagus, cakep kan? Nah, ini banyak nih. Nanti kalau pengen memesan sepatu model seperti ini, silahkanlah mau langsung ke offline kami. Kami sudah sediakan banyak model sepatu ini. Sekarang sudah banyak produk-produknya, kami nanti sediakan di offline kami ya. Nah, ini model sepatunya seperti ini, model-model sepatunya. Harganya pun terjangkau, cukup terjangkau lah, cukup terjangkau sekali harga sepatu model seperti ini. Tidak diragukan lagi, pengelemannya pun tidak akan mudah copot, kuat, kokoh pokoknya ya, kokoh, awet, dan tahan lama. Ini sepatu model seperti ini. Nah,
model kasualnya, model pantopelnya, ataupun model-model yang lainnya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami ini nih ya. Mudah-mudahan memperlihatkan produk kulit lokal ini semoga bermanfaat dan laris di pasaran. Nah, karena orang belum mengetahui, jangan ingat, jangan lupa like, comment, subscribe. Cukup sekian membuat video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.